Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Tahom Channel. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial caranya untuk membuka cartridge ya. Membuka cartridge-nya mesin fotokopi Canon IR3245. Oke, langsung saja ya. Ini mesin fotokopinya, kemudian caranya adalah kita buka dari sini dulu ya. Jadi ini adalah tempat untuk cartridge-nya. Jadi ini kita buka ya. Di sini ada apa? Kayak pengaitnya itu ya. Jadi ini bisa kita buka dari sini. Ini ada magnetnya, jadi nggak perlu baut ya, nggak perlu baut karena ini otomatis nempel karena ada magnetnya. Setelah itu, ini adalah tempat cartridge-nya ya, tempat cartridge-nya. Kemudian ini ada tuasnya ya, jadi ini kalau untuk membukanya ini harus diangkat ya. Ada tanda panah ya, jadi diangkat gini. Nah, ini ada simbol gembok terbuka, berarti ini sudah bisa diambil ya. Kalau ke bawah simbol gembok tertutup, ini berarti ngunci. Oke, setelah itu kita ini sudah bisa kita ambil ya. Jadi gini ya. Nah, ini ya sudah bisa kita ambil. Seperti ini teman-teman. Untuk cartridge-nya ya. Blur ini. Untuk cartridge-nya seperti ini dan untuk pengisiannya lewat sini ya. Lewat sini ya, tinggal kita ambil gini aja. Nah, ini. Tinggal tintanya dimasukkan atau serbunya dimasukkan ke dalam sini, asalkan jangan terlalu penuh supaya nggak terlalu berat untuk pemutaran serbuknya. Ya. Setelah itu kalau sudah terisi ditutup seperti ini. Cuman gini tok, setelah itu kita pasang lagi karena ini sudah saya isi serbuk ya, jadi nggak usah dipasang lagi ya, seperti itu caranya. Jadi kita pasang seperti ini ya, bentar kita carikan posisi yang tepat. Nah, seperti ini kita surung ya. Nah, gini. Setelah itu kita pasang lagi apa tuasnya ini ya, kita tarik lagi ke bawah sampai seperti itu bunyinya ya, sampai ini posisinya ke bawah, dan kita pastikan ininya juga terpasang dengan sempurna. Itu adalah dengan diputar kayak gini ya. Kalau sudah nggak bisa jalan, berarti ini sudah terpasang dengan sempurna. Dan printer atau fotokopi sudah bisa dipakai. Ini ditutup ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.